Vlog kali ini merupakan video lanjutan dari vlog sebelumnya, di mana vlog sebelumnya kita berangkat dari kota Tarakan menuju Tawau, Malaysia. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya agar kami terus semangat dalam membuat video vlog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 5 sore. Kami masih berada di Pelabuhan Tawau, Malaysia. Sebelumnya kami menyeberang dari Kota Nunukan ke Kota Tawau kurang lebih jarak tempuh 1 jam. Nah, ini adalah kawasan di sekitar Pelabuhan Tawau. Oke guys, jadi Kota Tawau ini adalah merupakan sebuah presidenan dan juga kota di negara bagian Sabah, Malaysia, di mana secara geografis Tawau terletak di selatan Pulau Sabah dan merupakan kota terbesar ketiga, di mana yang pertama adalah Kota Kinabalu atau KK, lalu Kota Sandakan, Tawau, dan Sampurna dan Lahat Datu. Adapun luas area Kota Tawau ini adalah sebesar 6.125 km persegi dengan jumlah penduduknya sekitar 370.000 penduduk. Sekarang kita berada di Jalan Dunlop dan Jalan Kuhara, di mana ini merupakan daerah pusat Kota Tawau atau yang biasa disebut di sini adalah Bandar Tawau. Adapun jenis kendaraan yang kebanyakan digunakan di Tawau ini adalah kendaraan beroda 4 ya guys. Jadi untuk kendaraan roda 2 itu sangat jarang sekali terlihat dan tidak banyak, karena biasa roda 2 itu hanya untuk jarak-jarak yang pendek. Jadi secara aktivitas penduduk Tawau kebanyakan menggunakan roda 4 ya guys. Untuk kondisi jalan di Kota Tawau ini sangat luas. Jadi rata-rata jalanan di Kota Tawau ini memiliki dua lajur yang cukup luas. Dan berkendara di Kota Tawau ini sangat mudah sekali, karena setirnya sama dengan di Indonesia, berada di sebelah kanan. Dan juga rata-rata penduduk di sini sangat disiplin dalam berkendara, guys. Jadi selama berkendara di Kota Tawau ini kami jarang sekali mendengar bunyi klakson ya guys, karena klakson di sini digunakan jika dalam kondisi emergensi atau kondisi darurat ya guys. Oke, ikutin perjalanan kami terus ya guys. Enjoy drive. Punya semua nih, sangat tenang. Orang itu Cina tuh. Iya kayaknya ada yang gitu. Wah, sini banyak Perserikatan Cina-Cina sini. Cina-Cina. Iya, ada ke. Saya damai. Itu nasi payo tak ada belah. Rusa itu tak ada. Pisang chip dia. Mama Tata jual itu dia, pisang chip dia. Ini tauha, tahu, tahu. Ya, Omar enggak bisa dibilang dipakai main. Matikan aja, matikan listriknya. Tofu, tofu. Kamu pakai kanungku enggak? Ya, aku lagi pakai. Jadi kalau kan enak, Bang. Oh ya. Oke guys, setelah puas keliling di Kota Tawau di sore hari, pada malam harinya kita akan pergi ke Pasar Raya Bandar Tawau. Nah, kebetulan ini adalah hari Jumat, di mana Pasar Bandar Raya Tawau itu hanya ada pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu guys. Jadi di dalam Pasar Raya Bandar Tawau ini terdapat berbagai kuliner
khas kota Tawau, Malaysia, maupun juga terlihat kuliner-kuliner Indonesia. Nah, jadi selain menjual aneka jajanan makanan, di pasar raya ini juga menjual berbagai jenis mainan ya guys. Ini jadi Albi beli balon. Jadi ikuti keseruan kami di Pasar Raya Bandar Tawau ya guys. Makanannya lengkap sekali. Wah, kalau dilihat enak-enak. Bunda, bunda, belikan dulu ini. Ini lah, apakah itu apa? Kentang. Yang mana? Yang ini? Iya, mayones. Berapa? Di Albi. Albi? Ini berapa? Sini, ayo, sini. Sini, depan, depan. Depan, depan. Ada putu bambu. Oke, hati-hati, hati-hati. Oke, dari ujung sampai ke ujung ini guys, masih penuh dengan jajanan-jajanan khas Malaysia. Nah ini bu, sedap-sedap nih bi. Sedap-sedap. Wow, ada kue basah, kue manis. Lengkap banget, lengkap banget bi. Lengkap banget. Ini pasar dekat Yohin Marketing Tawau. Sini nak, sini. Come on. Oh, ini enggak boleh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih ada di Sabah Tawau. Hari ini kita akan trip menuju kota Kundasang. Sekarang pukul jam 6 pagi. Kita akan langsung trip ke Kundasang, perkiraan rute jarak tempuh sekitar 7 jam. Oke, ikutin terus perjalanan kami guys. Oke, ini kalian kasih lihat suasana Tawau di pagi hari. Selamat pagi Tawau. Oke guys, jadi sebelum kita berangkat ke Kundasang, jadi kita mengisi BBM dulu ya guys. Jadi ini kita menggunakan diesel. Di sini diesel harganya adalah 2,3 ringgit per liter atau setara kurang lebih 7.000 rupiah ya guys. Jadi bandingkan sendiri antara diesel di Indonesia dan diesel Tawau. Kita go to Kundasang. Ada Uncle Mali, Dalbi, ada Kakak Omar. Ikuti terus perjalanan Albi ya guys. Dia lagi di dalam bus guys. Jadi sebelum berangkat kita sempatkan dulu untuk serapan dini tahu tahu ya guys. Nah jadi ini kita menggunakan van di mana kapasitasnya bisa memuat 9 orang dewasa ya guys. Jadi selama perjalanan ini suasana di dalam van cukup nyaman ya guys. Ikuti perjalanan kami terus guys menuju Kundasang. Oke, sekarang kita perjalanan Labuan dibilang Labuan Bajo. Jalan dari Tawau ke Kota
sampurna. Nanti akan melewati beberapa kota, Latgatu lalu ke kita. Apa kudasak? Oke guys, kami masih ada di jalan provinsi dari Tawang Selatan. Kita istirahat dulu. Sekarang kita berada di kelihatan, ada terlihat. Mobil, ada mobil jajan, mobil masih ada. Oh iya, tandasnya di belakang. Kita izin tandas. Bagaimana perjalanan Albi di dalam bus? Senang, enak? Enak. Senang, enak? Iya. Iya, Aldi suka? Ya, suka. Oke. Okay. Kakak Jia. Wah, muka masih tidur. Kita masih mampir di pinggir gerai. Oke. Okay. Oke guys, sekarang kita berada di Jalan Tawau Lahat Datu, di mana kita sudah berkendara selama hampir 2 jam. Nah, di mana selama perjalanan disuguhkan pemandangan bukit-bukit dan kebun kelapa sawit sepanjang perjalanan, guys. Nah, jadi di tengah-tengah perjalanan kita di stopin oleh polis Malaysia, guys. Karena surat-surat kita lengkap, jadi kita lanjut perjalanan, guys. Kita sekarang berada di area pinggiran kota Lahat Datu, di mana selanjutnya kita akan menuju jalan ke arah Sandakan. Lalu kita akan lanjut ke arah Kundasang. Oke. Sekarang kita melewati di area daerah Kina Batangan, di mana dari Kina Batangan menuju Kudasa kurang lebih perjalanan masih 3 jam lagi ya guys. Oke, ikuti perjalanan kami selanjutnya. Jangan jalan dari belakang, Kak.
jalan masih besar, luas, jalan provinsi. Kawau, Sendakan. Kanan kiri pemandangan ladang sawit dan bukit-bukit pegunungan. Oke, kita masih di rest area Bobson Corner 32. Masih di sekitaran dekat. Ada tuh ya, ada tuh. Wah, kita mengarah ke arah Kundasang. Wah. Kita lihat ke pinggir kondisi jalan. Ada air katanya. Oke guys, sekarang pukul 14.08. Kita di West Area mendekati Kundasang, 2 jam lagi. Jadi kita stay sebentar di sini. Nanti kita lanjut lagi. Oke, okay, thank you. Albi lagi istirahat di rest area. Oke? Okay? Jadi istirahat. Oke, menu kita ini ikan asin, serteri, pare. Oke, pemandangan bukit sawit. Keluarga Omar. Kakak Omar nggak mungkin. Oke guys, kita berhenti dulu di counter tiket Tagaluanti, tempat terapi ikan di daerah Ranau. Jam 5. Aja. Kita beli tiket dulu. Oke, kita sekarang berada di kolam terapi ikan. Oke guys, kita berhenti sejenak ini di daerah Ranau. Jadi kurang lebih 1 jam dari Luanti. Oh iya, daerah Luanti. Oh iya. Oh iya, ini anu sendal. Di mana? Pakai sendal. Gimana sih sendal itu? Oke, sekejap kita terapi kaki dulu. Sekarang pukul 16.29. Posisi sudah diranai. Nah itu, ada kolam-kolam. Oke,
kan bikin kenangan. Oh. Oke guys, ini ikan apa ini di dalam sini ya? Jadi kita rendam kaki di dalam. Wah, ini ikan ini ya? Kalau mau dekat ikan bagi makanan ikan. Itu ikan apa namanya itu? Hah? Sapu-sapu. Oke, jadi dewasa tadi berapa ya? 5 ringgit. Anak-anak 2 ringgit. Untuk pintu masuk. Oke, kita gulung kaki, Wi. Wah, gulung. Ya Allah. Kita lihat. Oke, kita coba. Awak apa ini awaknya? Awak apa nih? Ya Allah, besar. Ya. Nah, gigitnya aku. Gedenya dia yang ketat. Albi, come on Bi, hey, Albi. Albi, come on Bi. Bi, Albi, come on. Kayak dicipuk, dicipuk ikan loh. Ikannya gede-gede guys. Allah. Ikannya gede-gede. Ini ikan apa nih? Ah. Gede-gede. Ini siapa yang tahu jenis apa ini? Tuh. Wah. Kenapa nih? Ini ngasih makan ikan. Ada ayamnya. Bikin di rumah ada. Albi takut. Albi takut. Sini aja nah, di air. Albi kasih makan ikannya nih guys. Ini bundanya lagi terapi gede-gede ikannya. Tuh. Ikannya, nggak tahu ini jenis ikan apa ini ya. Jadi terlihat banget. Foto kah? Sini lah. Foto. Foto.
nih guys, Bunda Albi lagi terapi. Wuh, gede-gede. Iya. Itu lah. Bunda itu lah. Eh, jangan. Dia dicubit-cubit gitu. Kakimu sudah bersih. Kakiku masih kotor nih dimakaninnya nih. Ya Allah, tajamnya giginya. Enggak mau sentuh dia. Tuh. Buat enggak dekat aja. Albi, come on, Bi. Bi, naiklah ke laut, naiklah Bi ke air. Coba diangkat begini telapak kakimu dikit, dimakannya itu. Oh. Aduh. Tajam giginya ya. Tajam. Belum mau diasupnya kayuan. Aduh. Rasanya kayak dicubit-cubit. Nih, langsung dari nature. Modelnya kayak ikan mujair. Iya. Masih dia gigit-gigit. Rasanya pingin mandi ya, jernih banget airnya nih. Boleh mandi juga. Boleh mandi juga di sini. Wih. Itu gimana rasanya ya, satu badan ya digigit. Digigit ikan kayak gini. Satu badan. Sekarang oke, kita lihat apakah ibu-ibu ini tahan sampai yang akan ke permukaan. Jangan sampai naik. Yang sampai naik permukaan akan kita jemurkan. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bunda Albi biasa sudah. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ada yang makan, ada yang makan tuh. Kakinya bau. Ada yang banyak kan. Itu udah makan satu. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tak boleh diginikan dong. 40, 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